Lama terdiam adik Amar Sony bongkar dalam kehancuran rumah tangga Iris Bella, jalan yang terbaik. Perpisahan di antara Amar Sony dan Iris Bella masih menjadi sorotan publik. Adik Amar Sony Aditya Sony juga turut bereaksi saat tahu kakaknya akan berpisah. Tak mau ikut campur, Aditya Sony hanya pasrah melihat kondisi rumah tangga Iris Bella dan Amar Sony hancur. Dikutip dalam YouTube Starpol, pada Rabu 22 November 2023, Billy bungkam ketimbang ikut campur masalah kakaknya. Dia juga menyebut bahwa ini semua adalah keputusan dari Iris Bella dan Amar Sony. Oleh sebab itu, Aditya Sony tidak mau terlalu ikut campur soal masalah ini. Itu haknya mereka, haknya Bang Amar dan Kak Ibel gitu loh. Kalau saya sih nggak bisa ikut campur dalam masalah ini gitu loh, ujar Aditya Sony. Diakui Aditya yang kini bisa dilakukannya hanyalah doa dan support terbaik untuk keduanya. Yang saya bisa lakukan adalah support dan doa aja sih. Sebetulnya untuk Kak Ibel sama Bang Amar, imbuhnya. Menurut Aditya Sony, mungkin perceraian merupakan jalan terbaik untuk Amar Sony dan Iris Bella. Oleh sebabnya Aditya enggan mengganggu jalan terbaik untuk Amar Sony maupun Iris Bella. Lalu benarkah Amar Sony telah berselingkuh? Namun sebelum kita lanjut membahas video ini, mohon tekan dulu tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas. Kalau misalnya perceraian itu jalan yang terbaik untuk Kak Ibel dan Bang Amar, ya itu jalannya mereka gitu, pungkasnya. Menurut Aditya Sony, mungkin perceraian merupakan jalan terbaik untuk Amar Sony dan Iris Bella. Oleh sebabnya Aditya enggan mengganggu jalan terbaik untuk Amar Sony maupun Iris. Kalau misalnya perceraian itu yang jalan terbaik untuk Kak Ibel dan Bang Amar, ya itu jalannya gitu mereka. Hal yang diungkap langsung Hakim Pengadilan Agama Depok Jawa Barat M. Kamal Syarif. Iris Bella itu meminta selain perceraian juga minta hak asuh anak, ungkap M. Kamal Syarif. Untuk itu, pihak pengadilan masih akan dilakukan pemanggilan lebih lanjut. Hakim berharap Amar dapat hadir di persidangan untuk dilakukan proses mediasi. Hal asuhnya ya dengan Iris Bella, namun kita harus mendengar juga dari pihak tergugat Amar, makanya dia dipanggil di persidangan, kata dia. Jadi perkara ini masih dalam proses perdamaian. Mudah-mudahan pihak tergugat dapat hadir sehingga dapat dilakukan proses mediasi, ujarnya. Pengadilan Agama Depok mengungkapkan bahwa selain mengajukan perceraian, Iris Bella juga meminta hak asuh anak jatuh ke tangannya. Disinggung soal harta gonogini, Hakim PA Depok berujar tidak ada pengajuan dari pihak Iris. Saya kira itu aja hak asuh anak, harta gonogini tidak dibicarakan tentang itu, imbu M. Kamal. Jadi perkara ini masih dalam proses perdamaian, mudah-mudahan pihak tergugat dapat hadir sehingga dapat dilakukan proses mediasinya. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Nantikan video menarik selanjutnya, sampai jumpa lagi.